الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتم بالخير. أما بعد. Hubungan malaikat dengan makhluk lain. Malaikat juga mempunyai hubungan dengan makhluk Allah yang lain selain daripada yang dijelaskan di atas. Antaranya malaikat menaung arasy Tuhan. Selain daripada berhubung dengan manusia, ditugaskan untuk menjaga manusia, berdoa kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menghantar angin, menurunkan hujan, ribut taufan dan sebagainya. Ada lagi tugas-tugas malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di antaranya ialah Petrus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi syaitanir rajim, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilman." فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Maksudnya, malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan beriman kepadanya serta memohon, serta mereka memohon ampun bagi orang-orang yang beriman dengan berdoa melalui, "Wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalanmu dan peliharalah mereka dari azab neraka." Jadi kita tengok, oleh kerana Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan langit dan bumi, sudah tentu untuk mengurus, mentadbir, memerintah seluruh apa yang ada di langit, seluruh apa yang ada di bumi dan seluruh alam, sudah tentu mempunyai tugas-tugas kerja buat yang terlalu banyak. Ya Allah Subhanahu wa taala menggunakan tentera dia. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala ini tentera daripada langit dan juga di bumi. Kalau kita kata dalam pemerintahan sesebuah negeri, bila kerajaan negeri dia untuk meringankan kerja dia, dia bukan terletak kepada menteri besar sahaja, dia ada esko-esko dia untuk membantu kerja, meringankan kerja dia. Adapun Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kekuatan, nak menunjukkan gah kehebatan, Allah Subhanahu wa taala boleh nak buat sesuatu perkara, kun fayakun. Itu kalau memerintah negeri. Kalau sebuah negara, dia ada kementerian-kementerian dia yang dibahagi tugas masing-masing. Jadi Allah Taala, kerajaan Allah lebih besar daripada kerajaan sesebuah negeri, daripada kerajaan sesebuah negara. Sudah tentu kerja untuk menguruskan alam, termasuk langit bumi kita sebutkan tadi, mempunyai kerja yang banyak. Ya Allah Ta'ala ni dia boleh buat apa sahaja, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dia sebut kun fayakun, semua jadi. Tetapi nak tunjukkan dia itu malikul muluk, raja bagi sekalian raja. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tugaskan para malaikat yang merupakan sebahagian daripada tentera-tenteranya untuk melaksanakan tugas tersebut. Di antaranya apa tadi? Dia memikul arasy. Sebahagian daripada tugas malaikat itu memikul arasy, dan malaikat itu pula yusabbihu bihamdihi, sentiasa bertasbih dengan memuji Allah dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga selain daripada itu meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang telah kita baca pada pelajaran kita yang lalu, untung jadi orang beriman. Selain daripada dosa kita ini, kita sendiri minta ampun, orang yang lain pun minta ampun bagi kita. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala juga minta ampun terhadap dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Syaratnya mesti menjadikan diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang didoakan oleh malaikat ini kepada Allah untuk orang yang beriman, dia kata, "Wahai Tuhan kami,
Engkau telah meluaskan segala sesuatu, rahmat dan juga ilmu. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat luas. Antara rahmat disebut dalam Al-Quran dan juga dengan kemurkaan Allah. Allah Taala ada sifat murka, marah kalau orang lawan dia, menentang dia, tak beriman, derhaka kepada dia, dia marah. Tetapi antara rahmat dengan kasih sayang, kasih sayang Allah Taala lebih luas. Allah Taala banyak memberi kemaafan, keampunan terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap Allah apabila dia bertobat. Jadi antara murka Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat itu lebih luas, lebih banyak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa rahmat kepada alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan nak bawa rahmat kepada seluruh alam. Bila disebut alam di sini, bukan sahaja tertentu kepada manusia, bawa kebaikan, bawa kasih sayang kepada manusia, tak, kepada alam. Alam ini sebagaimana yang kita telah pelajari di dalam pengajian-pengajian yang lepas, masiwallah, maknanya selain daripada Allah Ta'ala, itu disebut sebagai alam. Jadi Nabi, perutusan Nabi Muhammad, kebangkitan Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas dia membawa satu tugas yang sangat besar. Tugas membawa kasih sayang, membawa rahmat kepada seluruh alam, bukan tertentu khusus kepada alam manusia sahaja. Dan dengan sebab rahmat itulah manusia boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada rahmat dan juga kasih sayang Allah. Walaupun diperintahkan supaya kita melakukan ibadat, syarat nak masuk syurga sebagaimana yang kita berulang kali di dalam pengajian akidah kita, dia ada tiga syarat: beriman, beramal dengan ikhlas dan bersesuaian dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muwafaqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga syarat. Pertamanya mesti kena beriman dulu, yang kedua beramal dengan ikhlas, yang ketiga sesuai dengan amalan Nabi. Tetapi kalau di sana tidak ada rahmat, tak boleh masuk syurga. Sebab Rasulullah kata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, la yadkhulul jannata ahadun bi'amali. Mana-mana orang tidak boleh masuk syurga dengan amalan dia. Sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, kamu sendiri macam mana dengan ibadat kamu yang begitu banyak? Ya Rasulullah, tekun dan pulung. Setiap ibadat dia buat, dia tekun dan dia pulung. Dan istiqamah. Dia tidak buat sekejap buat berhenti, sekejap buat berhenti. Tak, Rasulullah bila dia buat sesuatu amalan berterusan sampai dia meninggal dunia. Macam mana kamu yang begitu tekun, yang begitu pulun melakukan ibadat? Adakah kamu juga sama, iaitu masuk syurga Allah dengan rahmat, bukan dengan ibadat? Rasulullah kata, termasuklah aku sendiri. Kalau kita buat ibadat tanpa rahmat, Allah Ta'ala tak sayang kat kita. Walaupun disuruh buat ibadat, beriman dan melakukan ibadat dengan ikhlas, tetapi tanpa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana-mana orang daripada kalangan manusia tak boleh masuk syurga. Dan kalau dinilai, dihisap, dicek, dimuhasabah setiap amalan yang kita lakukan, sudah tentu amalan kita ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang lengkap. Jadi bila tak lengkap, tak sempurna, tak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, di situnya kita memerlukan rahmat, kasih sayang. Ibadat kita ni lebih kurangnya sembahyang pun tak apa nak khusyuk. Ha, sembahyangnya, bersedekahnya dahlah tak berapa banyak. Tak berapa banyak kita buat ibadat. Sikit je. Dan ibadat pula tak begitu tekun, tak begitu khusyuk. Jadi di sana sudah tentu kita mengharapkan sangat-sangat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara tugas malaikat ni, diminta supaya dicampurkan keampunan, dicampurkan rahmat, kasih sayang kepada hamba-hamba manusia, hamba-hamba Allah Taala yang terdiri pada manusia ini. Dia kata selain daripada Allah Taala meluaskan rahmat dan juga ilmu, lalu para malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia yang beriman itu diberi keampunan. Faghfir lil ladzina tabu. Ampunlah bagi orang-orang yang bertaubat.
Memang semua orang disuruh bertaubat hasil daripada kesalahan dan dosa yang dilakukan. Tapi kalau Allah Ta'ala tak ampun, maka taubat itu tidak diterima juga. Di samping kita merayu mengadu kepada Allah, malaikat tolong lagi, ya Allah, kau terimalah taubat bagi orang-orang yang bertaubat. Kau beri keampunan kepada orang yang bertaubat. Tetapi bukan sahaja orang yang bertaubat. Cuba kita hayati ayat ini. Bukan sahaja bertaubat. Allah Ta'ala sebut lagi, doa daripada malaikat untuk orang beriman itu bukan untuk orang beriman yang bertaubat sahaja. Wattaba'u sabilaka, yang mengikut jalan engkau. Jalan Allah adalah jalan yang diturunkan kepada Nabi, yang disebarkan, yang disambungkan, yang diteruskan, yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Quran Allah Taala kata apa? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Jangan kamu mengikut berbagai-bagai jalan. Jalan atas dunia cukup banyak. Jalan-jalan yang manusia seru, kita tuju ke arahnya, kita pergi menuju ke jalan tersebut. Jalan kesesatan ni banyak. Yahudi, Nasrani, Ayaping, Rasulkaha, macam-macam jalan, semua ajak kepada kesesatan. Jalan nak duk tarik orang tu banyak. Setiap satu jalan tu dia ada penyeru-penyerunya. Du'atun ala abwabi jahannam, yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, penyeru-penyeru yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Setiap jalan tu ada penyeru dia. Antara jalan yang banyak-banyak yang terbentang di hadapan kita, satu jalan sahaja yang betul, iaitu jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Taala turunkan kepada dia. Dalam ayat ini dikata wattaba'u sabilaka, iaitu golongan yang mengikut jalan engkau, yakni jalan Allah. Jalan Allah adalah jalan yang diturunkan kepada Nabi. Kalau kita nak selamat, tak dapat tidak. Kita tak boleh lari, mesti kena ikut jalan jalan Nabi. Macam mana, macam mana, macam mana? Timbul soalan nak ikut jalan Nabi. Nak tahu apa yang Nabi bawa? Apa yang Nabi sampaikan? Apa yang Nabi dakwahkan? Kita kena mengkaji, dia kena belajar hadis lah. Baru tahu jalan Nabi macam mana. Kalau kita tak belajar hadis, tak belajar, tak faham Quran dengan baik, maka kita jadi merapu lah. Sebab yang menyeru kepada jalan masing-masing itu ramai. Yang diterima hanya satu, iaitu jalan yang dibawa oleh Nabi. Hebat mana pun tuan-tuan, individu atau penggolongan yang diajak kepada jalan masing-masing ini, kalau tak berpandu kepada Quran hadis, dia jadi pening. Dia jadi pening. Sebab itu timbulnya soalan-soalan. Allah Ta'ala ini di dalam alam ke di luar alam? Tanya. Hari-hari duk main lagi isu tu. Sekejap dia kata haras. Sekejap diturun langit dunia. Sekejap Allah Ta'ala berada di hadapan orang yang sembahyang. Macam mana? Dia jadi soalan-soalan macam tu. Macam mana kita berhadapan dengan suatu masalah di akhir zaman ini? Soalan-soalan yang mengelirukan orang, kalau bagi orang yang jahil. Kalau orang yang berpegang teguh dengan akidah Quran dan Sunnah, dia tidak ada penin sedikit pun. Tak ada keliru sedikit pun. Kalau kata Allah Ta'ala duduk di atas arasy, berpegang secara zahir, orang duduk di atas bukit lebih dekat dengan Allah daripada orang duduk atas bumi. Orang yang naik ke angkasa tu lebih dekat. Kalau lebih dekat, pegang macam tu, Allah Ta'ala atas arasy, menawar atas bukit tu lebih dekat. Jadi macam mana tu nak jawab, tuan-tuan? Sebelum saya nak jawab, tuan-tuan nak jawab macam mana? Sekejap duduk atas arasy, sekejap turun langit dunia, sekejap duduk depan orang sembahyang. Dan Allah Ta'ala ni kalau kata di atas langit, orang duduk atas pokok lebih dekat daripada orang duduk di bawah pokok. Orang duduk di atas bukit, dia dengan Allah lebih dekat daripada kita yang duduk atas bumi ni. Macam mana?
Kita kembali kepada jawapan yang dikemukakan oleh para ulama yang berpegang dengan akidah salaf, iaitu Imam Malik. Wassu'alu anhu bid'atun. Soal tentangnya adalah bid'ah. Tak perlu tanya dan tak perlu jawab. Senang je orang mengaji akidah salaf. Orang yang guna akidah yang terpengaruh dengan ilmu falsafah, akidah falsafah dan juga akidah ahli kalam, dia akan tanya ni, tanya ni, tanya ni, sebab dia menggunakan kekuatan akal dia untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat, untuk memahami zat Allah, untuk memahami sifat-sifat Allah. Sedangkan zat Allah dan juga sifat-sifat Allah adalah perkara yang gaib, yang kita tak boleh nak kesan dengan panca indera kita. Tidak boleh dilihat, tidak boleh didengar. Macam mana kita nak sumbat dalam akal kita, kita nak perah pemikiran kita untuk memahami perkara tersebut? Sebab itu golongan salah bila ditanya soalan ini, mereka kata soalan ini adalah bid'ah. Apa maksud bid'ah? Kerana soalan-soalan yang macam ini tidak pernah muncul di zaman Rasulullah. Bila Rasulullah baca ayat-ayat Quran, Ar-Rahmanu ala arsyistawa, dan Rasulullah sebut Allah Ta'ala turun 1/3 malam di langit dunia, sahabat tak pernah tanya turun macam mana. Turun dengan bentuk intiqal ataupun harakat. Intiqal berubah, harakat ni bergerak. Macam mana? Sahabat tak pernah tanya, mereka terima sahaja bulat-bulat. Bila Rasulullah dah wafat, sahabat ini, anak-anak mereka dipanggil tabi'in. Tabi'in tak pernah tanya juga para sahabat bagaimana nuzul, bagaimana iyat, bagaimana wajah, bagaimana ain. Tak pernah tanya. Kalau ditanya, sebab itu kalau ada orang tanya zaman sekarang, kita kena mengulangi jawapan. Kalau orang tanya di zaman sekarang soalan-soalan yang disebutkan tadi, maka kita memberi jawapan yang sama, wassu'alu anhu bid'atun. Tanya tentangnya suatu perkara yang bid'ah, tak perlu bagi jawapan. Tak reti lah tu, dia tak boleh jawab. Orang kan cakap macam tu kan, dia tak boleh jawab. Adakah Rasulullah ni tak reti dalam masalah ini? Para sahabat tak reti, tabi'in tak reti, mereka tak jawab. Apa sahaja yang didatangkan dalam Quran, terima bulat. Yang itulah yang disebut sebagai berpegang secara zahir lawan bagi majas. Zahir ataupun pegang secara hakikat, kita mengikut bahasa apa? Contohnya Ar-Rahmanu ala arsyistawa, di bahasa apa ni? Bahasa apa ni? Ar-Rahmanu ala arsyistawa, bahasa Arab. Jadi kalau pegang zahir, zahir mengikut bahasa Arab ke bahasa Jepun? Ha? Dia nak corner. Orang cakap zahir bahasa Arab, bukan bahasa Jepun, bahasa Korea. Bukan zahir bahasa Melayu. Kadang-kadang orang nampak cerodik. Sebab tu ada istilah orang tua-tua cakap. Istilah ni memang kasar sikit lah. Kalau orang tu tak cerodik, dia cakap lagi nampak dia tu tak cerodik. Banyaklah orang diistiharkan cerodik. Cerodik pakar ekonomi, pakar formula. Tapi apa formula yang diketengahkan untuk pulih ekonomi? Begitu juga golongan-golongan ini, dia dah rasa cerdik dengan ilmu kalam dia tu. Orang kadang-kadang orang tak rasa sangat cerdik, 2-3 orang pengikutnya sahaja merasa cerdik, dan dia sendiri merasa dia cerdik. Yang kita nampak tak cerdik. Sebab apa tidak cerdik? Masalah akidah yang melibatkan zat dan sifat Allah, dia adalah perkara yang gaib. Macam mana kita nak gunakan logik akal kita untuk memahami ayat-ayat tersebut, masalah-masalah tersebut, ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat? Jadi pening. Secerdik-cerdik manusia yang menganggap diri cerdik dan sebahagian pengikut mengatakan dia cerdik, bila kita tengok tak cerdik. Kita nak bahas ni, banyak kali dah kita sebut, selain daripada akidah, guna akal untuk memikirkan kejadian alam. Sebab tu kena faham Quran. Bukan baca kita akidah sahaja. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, fahami Quran. Dia boleh buat keluar ayat Quran juga, tapi dia tak faham.
Walaupun benda ni dah kita ulang banyak kali, tetapi bila kita tengok apa yang berlaku, perdebatan yang berlaku sehari dua ni, menunjukkan tak faham, tak faham Quran. Yang disuruh fikir adalah makhluk, kejadian alam. Yang disuruh terima bulat adalah perkara iman, perkara akidah. Sebab dia merupakan perkara yang gaib, tak dapat difahami, tidak dapat dikesan, tidak dapat dihuraikan, tak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Ha, dia kata sebab tu kita tengok di sini, malaikat yang minta ampun kepada orang yang bertobat yang mengikut jalan engkau. Yang ni saya nak tekankan malam ni. Jalan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Akidah Quran, akidah Nabi. Walaupun orang yang nak mendengarkan, golongan, kumpulan yang nak mendengarkan, menyebarkan akidah Nabi, akidah Quran dan akidah hadis ini dipandang asing, tetapi jangan bimbang, jangan rasa segan, malu, rasa terhina dengan berpegang dengan akidah yang kuat ini, yang disebut sebagai akidah atau sahihah. Sebab kita setiap pegangan dia ada dalil dan hujah. Dan sampai sekarang ni pun tidak ada jawapan. Sehingga sekarang ini tidak ada jawapan, tidak ada dalil daripada Quran dan hadis mengatakan Allah Ta'ala tak bertempat. Mana ada dalil? Saya duk tanya 20 tahun dulu. Kalau mereka buat keluar dalil Quran hadis, saya akan jawab. Tapi sekarang ni nak jawab apa? Dalil tak ada langsung. Tapi ke dalil kita semua ditakwil. Dalil golongan salah semuanya ditakwil. Yang mengikut jalan engkau, waqihim, jagalah, peliharalah mereka, malaikat berdoa, daripada azab neraka jahim. Okey, terus. Malaikat mengatur urusan dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fal muqassimati amra." Maksudnya, dan malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan segala perkara yang mereka ditugaskan membahagikannya. Jadi dalam ayat ini, maksud membahagikan apa dia? Melaksanakan tugas-tugas masing-masing malaikat ni. Setiap seorang malaikat dia ada tugas masing-masing. Ketika dia melaksanakan tugas masing-masing itu, dia tidak mencampuri urusan tugas kerja buat malaikat lain. Dia tidak melampaui, melebihi ataupun campur. Dia campur tugas kerja malaikat lain tak. Ngam-ngam apa yang tugas kepada dia, yang tu dia buat yang tu sahaja. Sebab ayat yang kita baca pada pelajaran kita yang lalu, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sentiasa melaksanakan sesuatu kerja yang diperintahkan. Jadi yang diperintahkan apa? Apa tugas dia? Ha, kalau kita tengok aras, tengok aras. Dia tak buat kerja orang. Kita ni suka menyampuk, suka buat kerja orang. Jadi para malaikat diingam-ingam apa sahaja yang ditugaskan untuk dilaksanakan, tugas itu sahaja yang dibuat. Okey, terus. Malaikat juga membahagikan urusan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wal mursalati 'urfa, fal 'asifati 'asfa, wan nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dhikra." Maksudnya, demi makhluk-makhluk yang dihantarkan berturut-turut, yakni jelas menjalankan tugasnya, juga yang merempuh para dengan sekencang-kencangnya, dan demi makhluk-makhluk yang menyebarkan, yakni pengajaran dan peringatan dengan sebaran yang sesungguh-sungguhnya, serta yang memisahkan antara yang benar dengan yang salah dengan pemisahan yang jelas-jelasnya, lalu menyampaikan pengajaran dan peringatan kepada manusia. Fal wal mursalati urfa. Makhluk-makhluk di sini dan makhluk-makhluk yang diutuskan. Mursalat ni isi apa? Wajah kita. Isi apa? Isi maf'ul. Madhi dia? Atas saya sampai habis. Mana pelajar kitab? Mursalun, mursal, mursalatani, mursalatun, yang diutuskan. Yang diutuskan di sini berbagai pandangan, pendapat, pandangan daripada kalangan ulama tafsir.
Wal mursalat sebahagiannya, ulama tafsir kata iaitu para malaikat yang diutuskan. Sebab isim maf'ul kan? Demi para malaikat yang diutuskan untuk melaksanakan tugas masing-masing. Jadi malaikat yang dihantar oleh Allah Ta'ala kan banyak tugas, tugas ni kan. Doa, angkat aras, apa dia lagi, jaga laut, jaga sungai, turun hujan, mengawal manusia yang beriman, macam-macam tugas. Sebahagian daripada pendapat ulama pula mengatakan iaitu para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal mursalat maknanya para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disertakan kepada mereka mukjizat. Mukjizat ni apa dia? Perkara yang luar biasa, amrun khariqul lil 'adah. Perkara yang mencari adat. Apa maksud mencari adat? Perkara luar biasa lah. Yang Allah Ta'ala ada mukjizat dalam bentuk apa dia? Tongkat. Ada bentuk apa dia? Unta, iaitu Nabi Saleh. Ada bentuk malaikat ni, apa dia mukjizat ni, boleh menghidupkan orang yang mati, seperti Nabi Isa AS menyembuhkan penyakit buta, sopak dan sebagainya. Mukjizat Nabi Muhammad ini banyak, yang paling besar Al-Quran. Dia berkekalan sehingga kiamat. Okey, pendapat yang kedua kata adalah rasul-rasul yang diutuskan. Pendapat yang ketiga kata malaikat dan peserta angin. Pendapat yang keempat iaitu Allah Ta'ala utuskan ribut, taufan, angin kencang, zilzalah, gegaran. Allah Ta'ala datangkan ribut, taufan, angin kencang untuk menghancurkan kaum yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Kaum yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang diutuskan untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing. Okey, terus. Malaikat mencabut nyawa dengan keras dan juga lembut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wan-naziati ghorqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, was-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra." Maksudnya, demi makhluk-makhluk yang mencabut apa yang ditugaskan mencabutnya dengan cara yang sekeras-kerasnya, dan yang menarik apa yang ditugaskan menariknya dengan cara yang selembut-lembutnya, dan demi makhluk-makhluk yang cerdas bergerak menerima perintah dengan gerak yang secerdas-cerdasnya, lalu masing-masing berlumba-lumba dahulu mendahulunya menjalankan tugasnya dengan cara yang sesungguh-sungguhnya, serta menyempurnakan takdir urusan alam yang diperintahkan kepadanya. Sumpah demi sumpah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Okey, terus. Kedudukan ji. Jadi sebahagian daripada perkara yang wajib kita i'tiqad, kita beriman, kita percaya kepadanya, wujudnya jin. Manusia kita tahu adanya manusia, lepas tu kita dah bincang tentang malaikat berserta dengan tugas masing-masing. Di antara perkara yang gaib juga yang wajib kita imani, wujudnya jin. Selain daripada malaikat, dia juga termasuk daripada makhluk yang berada di alam gaib yang tak dapat dikesan dengan panca indera kita. Kalau kita tengok dalam Quran rupanya, mempercayai perkara yang gaib ini, Allah Ta'ala letakkan di antara ciri sifat orang yang bertakwa yang pertama, selain daripada mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kitab yang sebelum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran, Injil dan Zabur. Sebab zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi demikian itu kitab Al-Quran yang tidak ada ragu sebarang keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu siapa? Orang bertakwa tu siapa pula? Allah Ta'ala sebut pula dalam ayat yang lain. Sebab tu dipanggil, dalam kita belajar tafsir ni dipanggil tafsirul Quran bil Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahdanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman. Jadi ciri yang terpenting, asas yang terpenting, sifat yang paling besar di antara sifat-sifat orang yang beriman ini, alladhina yu'minuna bil ghaib. Sebelum wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
sebelum sembahyang, bersedekah, beriman kepada apa dia kitab Quran dan kitab yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nampak rupanya susah orang nak beriman dengan perkara yang baik daripada nak menunaikan sembahyang, daripada nak membayar zakat. Orang susah, sukar nak terima beriman kepada perkara yang gaib. Termasuklah nak beriman tentang ayat-ayat mutasyabihat. Benda itu gaib. Sebab benda itu berlaga dengan logik dia. Ayat mutasyabihat tentang zat Allah Ta'ala. Dia boleh terima wujudnya Allah, tapi tak boleh terima wujudnya Allah sebagaimana wujud yang ada dalam Quran. Wujudnya Allah sebagaimana wujudnya Allah yang disebut dalam hadis, yang merupakan perkara yang gaib. Bila kita baca boleh duk baca ulang-ulang Quran, kenapa dia kata ciri orang yang bertakwa yang pertama beriman kepada perkara yang gaib? Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman yang saya sebut dalam ayat yang kita bacakan tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman adalah orang yang bertakwa. Susah nak beriman kepada perkara yang gaib ni, sebab perkara yang gaib ni berlaga, dia berlaga dengan logik akal. Sebab tu banyak soalan-soalan yang dikemukakan tadi, ha, di soalan-soalan yang kita sebutkan di awal kan tadi, sebab benda tu gaib. Dia main nak sumbat dalam kepala dia, nak pelaga dengan akhir dia. Jadi orang yang duk dengar, mengikuti kuliah kita, yang datang ke sini, yang tengok secara live, kaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran, lagi kita kaji, lagi kita rasa kemanisan. Di samping kita rasa kita jahil, ada saja ilmu-ilmu yang kita tak tahu, maklumat yang kita tak tahu. Ada lagi yang aku tak tahu ni. Dan kita rasa lebih mantap akidah kita, lebih yakin, meyakinkan. Bukan satu akidah andaian, sangka-sangkaan. Dia satu fakta, satu hujah, satu dalil yang sangat kuat. Sebab itu Allah kata, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ustaz Amri tolong cek waman ke faman? Waman lah. Info tak ada sini. Confuse itu, waman ke faman? Faman. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Barang siapa yang mengkufuri taghut, apa makna taghut? Ma'ubida min dunillah, sesuatu yang disembah selain daripada Allah, yang orang sembah selain daripada Allah Ta'ala, taghut. Dan beriman kepada Allah, beriman di dalam arti kata yang sebenar, beriman sebagaimana yang ditunjuk dalam Al-Quran, sebagaimana yang ditunjuk dalam hadis. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang satu simpulan tali yang sangat kukuh. Maknanya akidah dia mantap. Sebab itu kita kena menghayati, mempelajari, mendalami ayat-ayat Quran. Okey, terus. Jin bukan dalam kalangan malaikat, kerana malaikat diciptakan daripada cahaya. Jin diciptakan daripada api. Firman Allah Subhanahu wa Taala, وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Maksudnya, dan jin pula kami jadikan dia sebelum itu dari angin api yang panasnya menyerap keringat bulu roma. Malaikat disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dalam firman-Nya, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عَذَابٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. Maksudnya, dan mereka yang musyrik berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak, Maha Suci lah ia. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahulunya dengan perkataan, dan mereka pula menerjakan apa yang diperintahkannya. Jin ada yang beriman, kafir, melakukan ketaatan dan juga fasik. Firman Allah Subhanahu wa Taala, وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْخَاسِطُونَ وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْخَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya dengan datangnya Al-Quran, nyatulah ada di antara kita golongan yang beragama Islam, dan ada pula golongan yang kufur durhaka dengan menyelewit dari jalan yang benar. Maka sesiapa yang menurut Islam dengan beriman dan taat,
maka mereka lah golongan yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Adapun orang-orang yang menyelewin dari jalan yang benar, maka mereka menjadi bahan bakaran bagi neraka Jahannam. Di dalam surah Jin, pengakuan dan peristiharan daripada jin sendiri, dia kata wa anna minnal muslimun, sesungguhnya sebahagian daripada kami, maknanya min di sini min laha ma'anin. Kalau kita baca di dalam tashilul amani, min itu dia ada beberapa makna, ada min lil bayan di sini dengan makna min di sini litab'ir, menunjukkan sebahagian. Pengakuan dan penisytiharan daripada jin sendiri, sebahagian kami adalah muslimun. Apa makna muslimun? Aslama yuslimu islaman, muslimun muslimani muslimuna. Maknanya golongan yang menyerah diri. Sebab tu kita kena berusaha dan sentiasa berdoa kepada Allah, menjadikan diri kita sentiasa berserah diri kepada Allah. Al-Islam bermakna istislam, yang kita selalu duduk sebut kan. Islam dengan makna serah diri. Bila serah diri, apa saja arahan perintah Allah Ta'ala, kita kena akur, kena sami'na wa'ata'na. Para Nabi juga, khususnya Nabi Ibrahim AS, sentiasa berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami berdua, dia dan juga anak dia Ismail, orang yang sentiasa menyerah diri. Bila serah tak boleh nak apa, dah jadi tawanan. Dan juga zuriat keturunan kami, suatu umat yang sentiasa menyerah diri bagi engkau. Tengok, serah diri tak serah diri, dia mengaku selendah tak selendah. Cuba tuan-tuan tengok dalam Quran, Nabi Ibrahim ni nak tengok serah diri tak serah diri. Kita nak buktikan bagaimana bentuk penyerahan diri yang bersungguh-sungguh kepada Allah. Penyerahan diri yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Falamma aslama watallahu lil jabin. Kedua-duanya apabila mereka berdua menyerah diri, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Dia serah diri, dia tak bangkang lah, dia sembelih dah anak dia. Anak dia pula menghulurkan leher, sama-sama menyerah diri. Nabi Ibrahim serah kepada Allah, apa yang Allah Ta'ala suruh aku akan buat, aku akan laksanakan, aku akan penuhi segala perintah Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa izi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dia sempurna semua arahan-arahan yang diperintahkan kepada dia. Nabi Ismail pula diserah diri kepada Allah. Ha, nak putus leher putus lah, nak mati mati lah, ini perintah Allah ni. Sebab itu kena berusaha dan berdoa sentiasa menjadi orang yang berserah diri kepada Allah tanpa bangkang. Ha, duk bangkang tu, bangkang ni, petikai tu, petikai tu, tanya tu, tanya ni. Benda dalam Quran ni duk tanya, duk petikai. Macam tak puas hati dengan Allah. Macam tak puas hati dengan Allah. Kalau macam tu macam mana? Oh, dia nak suruh Allah Ta'ala ikut dia, bukan dia nak ikut Allah. Peliklah manusia sekarang ni mengaji. Ha, kalau tu macam mana? Sekejap duduk atas aras, sekejap atas langit, sekejap duduk di bumi, sekejap depan orang sembahyang. La ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Orang jahil nampak cerdik, tapi sebenarnya tidak cerdik soalan yang macam tu. Sebab ini masalah akidah. Tidak ada ruang, tidak boleh bagi peluang kepada akal untuk masuk campur di dalam akidah, di dalam beriman kepada Allah. Akal ini sekadar menguat, sekadar menguatkan hujah. Apa yang disebut dalam Quran cukup. Dia nak suruh Allah Ta'ala ikut cara dia, cara dia fikir. Sedangkan kita kena ikut Allah. Sebab tu dia kata tadi, walladzina taba'u sabilak, walladzina taba'u sabilaka. Golongan yang didoakan oleh malaikat ini, golongan manusia yang beriman, yang mengikut jalan Allah, ikut Quran, dan jalan yang diturunkan kepada Nabi, ikut Nabi. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Sebahagian daripada kami beriman Islam serah diri, dan sebahagian kami qasitun. Al-qasitun maknanya golongan yang menyimpang daripada jalan Allah.
iaitu golongan orang-orang kafir yang menyimpan, yang menyimpang daripada jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Faman aslama, barang siapa yang telah menyerah diri, faulaika taharrau rasyada, sesungguhnya mereka telah bersungguh-sungguh mencari jalan petunjuk. Taharrau, bersungguh-sungguh mencari jalan, mencari jalan petunjuk. Jalan petunjuk ni hadirin sekalian, kena cari sungguh-sungguh baru jumpa. Bagaimana nak tahu jalan petunjuk itu? Ha, kembali kepada soalan kita tadi, perbahasan kita tadi. Kaji Quran, kaji Quran, baca Quran. Dan sebahagian, dan ada pun orang-orang yang menyimpang itu, fakanu li jahannam hataba, mereka itu di dalam neraka jahannam sebagai bahan bakar. Oh, di hari itu kita sebut kan, bahan bakar tu pada fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Api neraka itu bahan bakarnya batu-batu yang disembah oleh manusia. Yang keduanya, orang kafir, orang kafir yang kufur kepada Allah, dia jadi bahan bakar untuk membakar manusia yang lain, penghuni-penghuni neraka yang lain. Okey, terus. Apalagi malaikat tidak makan dan tidak minum, manakala jin minum dan makan seperti tubuh manusia. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Al-Qamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada malaikat tak makan tak minum, ada pun jin disebut dalam di dalam hadis dia makan dan minum sebagaimana manusia, tetapi makan, bentuk makanan dia lain daripada makan yang, makanan yang dimakan oleh manusia. Okey, terus. Lakum kullu 'azmin dhikra smullahi 'alayhi yaq'u fi aydikum aw farma yakunu lahma wa kullu ba'ratin 'alaqun bidawbikum wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tastanju bima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Maksudnya, bagi anda setiap tulang yang disebutkan nama Allah di atasnya yang jatuh ke tangan anda, yang Allah tumbuhkan daging padanya, bagi setiap tahi unta adalah makanan bagi binatang peliharaan anda. Rasulullah SAW bersabda, jangan anda beristinja dengan kedua-duanya kerana ia adalah makanan saudara anda. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Rasulullah SAW bersabda, lakum kullu azmin, bagi kamu setiap tulang, zikra smullahi alaihi, yang disebut nama Allah, yang ini macam bismillah, yang jatuh di atas tangan kamu, yaqa'u fi aydikum, tulang itu maka menjadi makanan bagi golongan hamba Allah, makhluk Allah Ta'ala daripada kalangan jin. Aufar, lebih banyak dan lebih sempurna. Tulang tu bagi kita mana ada lagi? Orang bila makan daging dia kikis sampai habis, orang nak buat sup tulang kadang-kadang dia kikis sampai habis. Kalau ada, kalau ada lagi, sebab buat sup tulang bukan sup daging, dia buat tulang. Lepas tu daging tu dia letak asing lah. Ataupun orang yang memang dia masak daging campur dengan tulang, bila dia makan dia akan kikis sampai habis, kikis dengan pisau ke, dia gigit ke, tinggal tulang, tak ada apa kan? Nak makan apa. Tulang itu di sudut hakikatnya banyak isi dia tu, bila berada di alam, di alam ghaib. Macam mana tu nak faham tu? Susah cerita lah, taklah tarah lah, taklah turun ke langit bumi apa semua. Hak tulang ni macam mana jin boleh makan? Kita mana nampak? Dengan ukuran penilaian zahir, ha, pegang zahir tadi. Pegang zahir, kalau pegang zahir tak, kalau pegang zahir tulang lah. Tengok dengan mata kita yang kasar, ada daging tak? Dikikis sampai habis ha? Jadi jin makan apa? Kalau nak tanya, kena tanya apa habis? Kenapa yang bab ni dia tak tanya? Jin makan macam mana? Dia boleh terima? Dia boleh terima pula masalah ni. Sedangkan Allah Ta'ala lebih ghaib. Kenapa tak tanya jin makan tulang tu macam mana? Isi tak ada. Bengong betul jin ni tulang makan. Kenapa tak makan daging? Ha, kenapa soalan ni dia tak tanya? Sedangkan berada di alam ghaib juga. Kalau pakai nak tanya, kena tanya semua benda ghaib. Dah nak bagi ruang sangat, dah nak bagi ruang sangat kepada logik, kepada akal, tanya semua. Macam mana boleh ada daging kat tulang tu? Pernah mata, mata kita, mata kasar kita. Dan juga ba'ratin, tai unta. Macam mana jin makan? Apa jin ni makan tai unta? Makanlah tom yum kan, bihun sup ke, burger ke. Burger, burger apa yang king tu? Apa di mana lapis kan? Burger ke, apa dia, kopok lekor ke? Kenapa dia makan tai unta? Kalau nak tanya, dia kena tanya semua. Lepas tu pula, makanan-makanan yang kering yang dimakan oleh binatang juga menjadi makanan jin.
Jadi macam mana kalau kita nak buka, terlalu buka ruang nak fikir tentang alam yang gaib, akhirnya jadi gila gitu. Akhirnya jadi bengong, jadi gila. Sebab itu para ulama salah dengan ahli kalam dia tak berdebat. Sebab apa? Akan merosakkan pemikiran manusia yang sempurna. Akal yang waras jadi rosak. Sebab dia akan guna kekuatan akal untuk putar belik. Dia rasa dia cerdik. Jadi cerdik, ada juga satu cerdik-cerdik yang orang lubuk sebut tu lah, kan? Cerdik tu lah. Bukan ada cerdik sangat. Ha. Jadi yang tengok live ni, pergi ke lubuk merobor, apa satu istilah cerdik yang orang lubuk merobor pakai? Ha, cerdik macam tu lah. Benda-benda yang tak boleh fikir, dia pergi fikir. Hak suruh fikir, dia tak fikir. Macam mana kalau kita tengok hadis ni sahaja pun, dah kita mati akal, macam mana jin makan tulang? Yang tu dia tak tanya. Yang dia bahas Allah Ta'ala darah tu, dia petikai. Allah Ta'ala turun ke langit dunia tu, dia petikai. Ha, la ilaha illallah. Rosaknya pemikiran manusia. Menggunakan akal 100% untuk memahami tentang zat dan sifat-sifat Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, jangan, Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali kamu beristinja dengan keduanya. Maknanya tai yang kering dan juga tulang. Tak boleh. Ha. Sebab apa? Kerana keduanya itu makanan saudara-saudara kamu. Dalam hadis yang lain, ta'amu ikhwanikum minal jin. Disebut perkataan jin. Ta'amu ikhwanikum minal jin. Makanan saudara-saudara kamu daripada kalangan jin. Maknanya jin pun saudara kita. Sebab saudara, sebab innamal mu'minuna ikhwatun. Yang beriman semua bersaudara, sama ada daripada kalangan manusia ataupun jin. Sebab tu jangan nak marah dengan jin, perangai macam jin. Jangan, sebab jin ada yang Islam, ada yang kafir. Kena marah orang. Bila orang panggil buruk, tak elok, perangai macam jin. Seolah-olah kita pukul rata jin semua jahat. Seolah-olah kita pukul rata jin ni semua jahat. Sebab sedangkan dalam Quran kata ada yang baik, ada yang jahat. Kafir tu jahat. Hak beriman tu dia tak jahat. Hak duk tindih orang tidur kan, hak tu hak jenis kafir lah tu. Hak yang ganggu orang kan, hak tu jenis kafir. Hak orang beriman, dia pun ada dosa pahala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Kalau manusia dia ada hukum taklif, dosa pahala, syurga, neraka, jin pun sama. Ha, jangan duk kata jin hak baik tu ganggu kita. Hak jahat tu yang duk ganggu manusia tu. Ha, jadi makna jin juga adalah sebahagian ada daripada kalangan mereka yang beriman kepada Allah, dan dia juga merupakan saudara-saudara kita. Wallahu a'lam. Aku qulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.